Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat belajar semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar huruf Al-Quran bentuk sambung dan bertanda baca dhammah. Semangat belajar, dan semoga sehat selalu ya. Kalian sudah belajar tanda baca fathah. Dan juga sudah belajar tanda baca kasroh. Sekarang kita akan belajar tanda baca dhammah. Adakah yang sudah tahu tanda baca dhammah itu? Tanda baca dhammah ditulis seperti huruf wawu kecil di atas huruf. Huruf hijaiyah yang diberi tanda baca dhammah dibaca dengan vokal u. Berikut bacaan huruf hijaiyah jika diberi tanda dhammah. Alif dhammah dibaca u. Ba dhammah dibaca bu. Ta dhammah dibaca tu. Sa dhammah dibaca su. Jim dhammah dibaca ju. Ha dhammah dibaca hu. Fa dhammah dibaca fu. Dal dhammah dibaca du. Zal dhammah dibaca zu. Ro dhammah dibaca ru. Za dhammah dibaca zu. Sin dhammah dibaca su. Shin dhammah dibaca syu. Sot dhammah dibaca su. Dot dhammah dibaca du. To dhammah dibaca tu. Zo dhammah dibaca zu. Ain dhammah dibaca u. Goin dhammah dibaca gu. Fa dhammah dibaca fu. Kof dhammah dibaca ku. Kaf dhammah dibaca ku. Lam dhammah dibaca lu. Mim dhammah dibaca mu. Nun dhammah dibaca nu. Wawu dhammah dibaca wu. Ha dhammah dibaca hu. Hamzah dhammah dibaca u. Ya dhammah dibaca yu. Berikut contoh huruf sambung hijaiyah bertanda dhammah beserta bacaannya. Perhatikan baik-baik ya. Bokuku. Kukuku. Khaduba. Rajibu. Sujidu. Puru. Nabihu. Wasi'u. Batiku. Syaghilu. Demikian sedikit pelajaran tentang baca tulis Al-Quran. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan jangan malas untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.